Shalom, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Word of Wisdom hadir dalam ruangan saudara. Apa kabar pagi hari ini? Biarlah damai sejahtera Allah, sukacita, berkat, bahkan kelimpahan senantiasa tercurah atas kita. Dan kita ada sampai saat ini, kita boleh berkumandangkan perkataan yang luar biasa, Ebenezer. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Sungguh indah ketika kita berjalan dengan tuntunan Tuhan. Sungguh indah ketika kita mengaminkan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Tapi yang jadi masalah sekarang adalah di luar sana begitu banyak godaan. Di luar sana begitu banyak penawaran-penawaran untuk kita menjauh daripada Tuhan. Di luar sana begitu banyak hal-hal yang membuat kita dalam tanda kutip menjauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu pagi ini dalam sapaan Word of Wisdom, kita akan belajar satu ayat yang memberikan satu warning atas kita, supaya kita diperbaharui karakter, tingkah laku, perbuatan, etika kita, yaitu karakter yang selaras dengan kehendak Tuhan. Ada ungkapan, ada larangan yang Tuhan inginkan supaya umatnya tidak melakukan. Dan ujungnya Tuhan mau supaya satu pun di antara kita tidak mendapatkan celaka. Terambil dari pembacaan kita Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh oleh Kain. Dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri dalam kesesakan Bileam. Dan mereka binasa karena kedurhakaan Korah. Ada tiga tokoh yang disebut dalam firman Tuhan yang karakternya harus kita jauhi. Ada tiga tokoh yang karakternya harus kita hindari. Yaitu Bileam. Yang kedua adalah Kain. Yang ketiga adalah Korah. Alkitab berkata, celakalah mereka. Saya berdoa setiap kita dijauhkan daripada spirit daripada Kain. Setiap kita dijauhkan dari keserakahan dan fokus kepada materi seperti yang dilakukan oleh Bileam. Dan setiap kita dijauhkan dari sifat yang tidak puas diri, ingin menjatuhkan orang lain seperti Korah punya karakter. Mendekat dengan Tuhan adalah jawaban. Hidup di dalam Tuhan adalah jalan keluar. Ikuti tuntunan Tuhan adalah satu kemenangan yang luar biasa. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita hampiri hadirat-Nya. Kita berdoa dan percayalah, doa orang yang benar, bila dengan yakin dan sungguh didoakan, sangat besar kuasanya. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat arahanmu, terima kasih buat teguranmu yang jelas bagi kami, supaya kami tidak mengikuti karakter Kain, Bileam maupun Korah. Materaikan firmanmu atas hidup kami, dan kami berjalan dengan tuntunan firmanmu. Kami bersyukur Allah yang mengingatkan kami, Allah yang terus memimpin kami, dan membawa kami ke dalam sukacita. Di dalam nama Yesus, Engkau memberkati kami semua tanpa terkecuali, hari ini, esok, dan seterusnya. Kami ada dalam genggaman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.